ke rumah Mei-Mei. Hari ini ada Imlek, ya kan, Ma? Imlek. 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 Iya, guys. Jadi kita mau ke rumahnya Mei-Mei, temannya Upin Ipin itu loh, guys. Yang itu toh, Seng. Yang pakai kacamata. Yang pakai kacamata. Ini Sakura-chan juga udah itu ganti rambut kayak si siapa? Mei-Mei. Terus pakai kacamata juga. Oke, kita ngajak Taiga ya, Kak ya. Rumahnya Mimi di mana, guys? Ya itu nanti kita prop ID. Kita sus ID. Oke, kita ajak Yuta dan Mio juga ya, Kak ya. Tapi Yuta dan Mio pasti sudah ke taman. Kita cari dulu di rumah. Itu kepalanya, ya, itu. Mio. Biasanya Mio ketinggalan, Yuta udah sampai taman. Ya udah, kita kejar. Kejar, Kak, kejar, Kak. Kejar, terus kejar, kejar. Mio. Panggilan. Mio. Tunggu dulu, ayo, Mio. Mio, kita ke rumah Mei-Mei. Mei-Mei kan kesukaan kamu. Mei-Mei, Kak. Ya udah, ayo, ayo. Kalau ya ada Mei-Mei, langsung mau, mah. Ya udah, kita ajak Yuta juga ya. Kak Yuta di mana, Mio? Udah sampai. Ah, udah sampai. Udah sampai taman. Di mana? Di mana? Nah, itu dia. Itu. Ayo, Mei-Mei. Mei-Mei. Ini siapa nih, Yuta? Ganti baju dulu, Kak. Oke. Kita ganti baju dulu, Mio sama Cering. Udah kan, udah ganti warna merah. Nah, kita langsung aja ya. Sus! ID. Ini dia ID-nya, guys. Ini ID-nya rumah Mei-Mei. 17161531249813. Ini kita udah nge-save ya, guys ya. Jadi tinggal download. Nah, yuk. Itu kita, Mama. Udah langsung nyampe. Yuk, kena anang ceklongan. Langsung masuk kota. Bukan, nah, kot. Ini dia rumah Mei-Mei. Taiga, Yuta, Mio. Nah, udah langsung. Mama. Hmm? Itu Mei-Mei-nya di mana? Mei-Mei-nya ada enggak? Kita masuk dulu. Mei-Mei. Di sini ada amplop, guys. Ini amplop kayak itu. Kayaknya itu kan kertasnya ada 4 buat berempat deh kayaknya. Iya, itu dapat angpau nih dari Mei-Mei. Iya, duitnya ada 4. Yaudah, kita lihat Mei-Mei di dalam ada enggak? Tidak ada deh kayaknya. Ini sepeda Mei-Mei. Kayak sepeda Mio ya. Iya. Padahal Mei-Mei. Sepeda Mei-Mei enggak gitu. Emang gimana? Enggak tahu juga. Mei-Mei. Enggak ada deh, guys. Kita Mei-Mei. Lihat aja kamarnya rumahnya. Di mana? Wah, ini kali kamarnya Mei-Mei. Kan warna pink ya. Iya. Ada TV-nya sama Susanti bestinya. Oh iya, bestinya Susanti. Ini kamarnya siapa, Susanti? Ini kamarnya bapaknya kali, bapak ibunya. Susanti ya beda lagi rumahnya, guys. Guys, Kak. Terus ini apa? Oh, ini kamar mandi, Kak. Tuh. Toilet, jangan masuk. Ada pagernya. Di sini apa? Hah? Oh, di sini dapur. Dapur. Wow, udah banyak makanan Cina tuh, makanan. Terus di sini ya. Ada jeruk, guys. Jeruk buat aku. Yaudah, kita keluar aja. Mana nih si Mei-Mei? Katanya Mei-Mei ada barongsai. Mei-Mei kayaknya ke rumah Filipin, Esan. Yaudah, kita duduk aja nungguin barongsai. Ayo. Kayaknya barongsainya Esan. Iya kali. Ayo kita duduk. Kita lihat barongsai. Ya. Oke, Kak Sakura-chan. Yuta mau duduk di sebelah sana . Ya udah, sana. Yuta duduk sini aja ya. Sama Mio. Iya, Mio. Mio mau ke sini juga sama Kak Yuta. Di sini. Ye. Ya udah, aku deket Sakura-chan aja. Jangan Mei-Mei. Bentar lagi ada barongsai. Ini dia barongsainya. Lucu banget. Ya Allah, Mio, jangan begitu. Jangan pakai kaki dong. Itu tepuk kaki ya, tepuk kaki. Wah, seru banget nih barongsainya. Kamu suka enggak? Suka. Yuta, Mio suka. Lucu banget ya, Kak Sakura-chan. Iya.
Yeay. Oh, bisa loncat-loncat tuh barongsainya. Kenapa barongsainya bisa? Kayaknya Esan sama Mail yang jadi barongsai. Iya. Atau sih siapa? Ya, itu yang di depan Esan, yang di belakang Mail kali. Oh. Atau Upin Ipin. Bisa loncat. Udah dulu ya, ya guys. Kita mau nonton dulu. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan